Ayam wokul. Bawang putih. Daun jeruk. Lengkuas. Kunyit. Jahe. Cabai. Daun salam. Sereh. Bawang merah. Daun kemangi. Bawang goreng. Air. Ayam. Gula. Garam. Kaldu jamur. Brokoli. Cuci bahan dengan air. Manfaat daun kemangi untuk kesehatan. Pertama, meningkatkan kekebalan tubuh. Kedua, mengurangi stres oksidatif. Ketiga, menurunkan kadar gula darah. Keempat, mencegah kanker. Kelima, menurunkan risiko penyakit jantung. Keenam, baik untuk kesehatan mental. Ketujuh, mengurangi peradangan. Kedelapan, melindungi tubuh dari infeksi. Kesembilan, membantu membersihkan kulit. Kesepuluh, mencegah demam berdarah. Cuci bahan dengan air. Bahan sudah bersih. Blender bahan. Masukkan bawang putih. Masukkan bawang merah. Masukkan kunyit. Masukkan cabai. Masukkan air. Tutup blender. Potong serai kecil-kecil. Serai sudah siap. Potong lengkuas. Lengkuas sudah siap. Potong jahe. Jahe sudah siap. Hidupkan kompor. Tuangkan minyak. Masukkan daun jeruk. Aduk-aduk. Masukkan daun salam. Aduk-aduk. Masukkan serai. Aduk-aduk. Masukkan jahe. Aduk-aduk. Masukkan lengkuas. Aduk-aduk. Masukkan bumbu basah. Aduk hingga merata. Diamkan hingga mendidih. Aduk-aduk. Masukkan air. Aduk hingga merata. Diamkan hingga air mendidih. Tutup panci. Angkat tutup. Air sudah mendidih. Masukkan ayam. Masak hingga ayam matang. Tutup panci. Angkat tutup. Ayam sudah matang. Masukkan gula, garam, dan kaldu jamur. Aduk hingga merata. Masak.
ayam hingga lembut. Tutup panci. Angkat tutup. Masukkan brokoli. Aduk-aduk. Tutup panci. Angkat tutup. Masukkan daun kemangi. Aduk hingga merata. Diamkan hingga kuah meresap. Tutup panci. Angkat tutup. Aduk-aduk. Ayam woku-woku sudah siap. Matikan kompor. Pindahkan ayam ke piring. Taburkan bawang goreng. Mari kita coba. Makan dengan nasi lebih nikmat. Ayam woku